Nih di sungai seperti ini. Kita lihat. Ya. Mantap, lumayan, lumayan besar. Lumayan, coba nih kali. Besar. Alah, lur, lumayan, lur. Lumayan, 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 lumayan. Setrek ya. Mantap. Gitu. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di Demur ka baraya di kota. Sore ini saya turun nih, ini nama areanya apa Dan? Sawah Lega. Sawah Lega, Cirampok lah daerah ini sekitar di belakang kantor kami. Saya pulang ngampas dan kawan-kawan, jadi kita habis dagang biasanya turun langsung ke spot, ke sungai, ke susukan, ke sawah. Atau bahkan biasanya lagi ngampas pun kalau lihat spot yang bagus kita turun dulu biasanya. Oke, kita akan mancing benter, akan mancing wader. Tapi sebelum video ini dilanjut, jangan lupa ya ditonton, di subscribe, di like, di komen, di share. Mudah-mudahan channel ini berkembang. Hatur nuhun lur, hiwah. Kawan-kawan lihat, ini di sawah ini baru nanam padi ya. Jadi ini pas banget buat ngurek sebetulnya. Nah, kita harus bawa urekan, tapi sayang hari ini kita nggak bawa alat ngurek belut. Tapi kita akan langsung turun ke di sini ada sungai. Biasanya banyak ikan benter wadernya, apalagi kalau sudah hujan. Sehabis hujan itu biasanya pada keluar. Tapi hari ini belum hujan. Tapi sudah mendung, tapi akan kita coba apakah benter-benter di sana itu bisa nyambar umpan kita. Kita umpannya lur pakai klik, nggak pakai warangas karena memang nggak bawa kliknya gitu di rumah. Ini dari warung sebelah. Ya mudah-mudahan lah. Oke, ini sungainya cukup bagus. Kita bertiga nih, Dadan yang bawa kamera, ini Om Hendra. Numana. Bagi. Bagi. Numana. Iyalah. Kita bagi. Juarannya seperti ini. Sungainya keruh. Bisa dilihat keruh lumayan, mudah-mudahan nyangkut lah. Yah, cuman. Nih Om Hendra ada di sebelah. Dia udah setrek satu kayaknya. Iya. Nih Om Dadan. Di sana udah setrek dua. Saya ini belum setrek nih. Lihat lur, ini setrek lur. Beneran ini mah benter lur. Memang tesabaraha lauk nama ngan ngunyunyud. Nah, duh, tidak bisa dibayangkan dengan apapun lur. Aduh, kita resep nangusup benter tuh itu lur. Jadi ketika nyangut, wah definisi itu udah hilang gitu. Nggak ada lagi definisi apa gitu. Senangnya bukan main. Itulah resepna ngusup benter. Ah, ini Om Hendra. Halo. Nih belum setrek nih, tapi sudah tadi sudah dapat satu. Ja, lihat. Lur, tingali melenting-melenting wae, lur. Si etana teh, si jorana teh, lur, si jejer teh tingali itu. Luar biasa resepna ngala benter. Matak bunga tuh, menang benter. Segede kege. Tadi Om Hendra sudah setrek, saya sudah. Esya, lur. Setrek lagi, kecil lur, kecil. Tapi ngunyunyudna luar biasa itu najan letik oge.
Pokoknya mah teu bisa dibandingkan. Bahkan kajian-kajian linguistik, ilmu-ilmu filsafat, ilmu kebahasaan, itu kosakata definisi itu jadi hilang gitu. Jadi gak usah didefinisikan, gak usah dideskripsikan bagaimana seru dan nikmatnya saat strike bentar gitu lor. Gitu. Ya, lur. Ini strike saya yang ketiga nih, yang ketiga. Seru banget, lur. Ini yang ketiga. Ya, ini strike yang keempat, lur. Wah, micro fishing. Kita strike ikan-ikan bentar kecil. Tapi ngurunyudna lur luar biasa. Sulit dijelaskan dengan kata-kata, apalagi kata-kata yang panjang. Aduh. Dah, ini strike yang kelima lur. Ya, ikannya tidak seberapa kecil, namun jangan sepelekan si kecil ini. Karena sangutannya itu refleks ya, dari ujung telunjuk itu ke tangan itu menyasar urat nadi dan saraf sampai ke kepala sampai fly gitu lur, kalau dijabarkan secara ilmu anatomi tubuh mah gitu, ketika si ikan ini walaupun kecil ngerenyet dan ngurunyut natu itu lur gitu bedanya. Sampai fly, ekstase gitulah. Seperti makan kecubung lah. Ada yang pernah makan kecubung enggak? Ngaliwat kecubung gitu, fly, pohon naon lah pokoknya mah poho. Teman-teman, ini tadi saya enggak kesut. Ini saya aneh nih. Dapat jeler tapi kena itunya perutnya, entah gimana gitu ya. Kekaitnya itu perutnya lur, kasihan banget. Ja, lur. Ini kecil banget, tapi sambarannya luar biasa. Ini strike yang keenam, poin keenam, luar biasa. Ini kecil banget. Kita pancingnya pakai 0,2 ya. Cuman ini pancingnya pancing karbon mereknya. Jadi menurut saya merek karbon ini memang kurang gitu. Saya tidak bawa sesame karena pancingnya kita nemu di jalan seadanya. Kalau sesame itu biasanya disebutnya juga si toel. Kena sedikit juga ikan langsung nyangut. Nah kalau ini bukan gitu. Teknik memancing wader di solokan seperti ini umpannya bisa pakai klik ya. Dicampur dengan kuning telur. Tapi ketika ngasih umpannya jangan terlalu besar, kecil sekali. Supaya nanti dimakan gitu, dilahap. Kalau dilahap kan nanti tinggal kita tarik. Biasanya langsung ngait di bibirnya. Oke lur, gitu. Sekedar trik dan tips pengalaman saya sering mancing kasusukan kawalungan. Cetia, lur, lihat strike lagi. Bentar. Nih. Ini kecil lur ikannya. Salah satu triks dari kita adalah ini ada beberapa ya. Kalau misalnya pancingnya bagus itu ketika ngerenyet sekali oke langsung ditarik. Tapi kalau pancingnya biasa, kalau satu kali kerenyet itu didiamkan dulu sebentar, nanti
Kalau ngerenyet lagi baru kita tarik dan itu pasti nyangut lur gitu. Tekniknya begitu ya. Teknik narik pancingnya ya. Kawan saya Hendra tadi ke hilir. Sama dalam bahasa Indonesia ke hilir itu ke muara. Ke hulu sama bahasa Indonesia, bahasa Sunda ke hulu. Hulu sungai. Gitu. Kita akan coba cari titik-titik spot yang diprediksi memungkinkan hampir jatuh saudara-saudara. Wuhan kah dia? Sugane ya tuh Dan. Katanya harus ke hilir lur, kita balik kanan ah. Nah ini kita di sungai ketemu si Abah nih, sesama pemancing. Sing. Pakai daun umpan apa? Pernah nggak ngewa rangas tuh? Kayak ayah di Abdi. Kita pindah lur ke... Dulu saya pernah kesini satu kali. Kita coba ya. Bener lur, ada lagi lur, ini juga lur. Wah, benar ternyata lur. Di sungai sekecil ini pun ada benturnya, lihat. Iya, lumayan lur, lumayan. Kita coba di spot-spot kecil seperti ini. Hai. Badot lur, badot. Ini luar biasa lur, gede banget, gede. Spotnya enggak meyakinkan, tapi ketika kita celomin ternyata giriwil yang besar sekali lur. Ini besar, aslinya besar. Strike. Lumayan ya, gentar spot. Lumayan. Oke kawan-kawan, ini sudah senja ya, matahari sudah tenggelam di ufuk barat. Dan rasanya kita harus segera balik ke peraduan ya, kembali ke rumah. Masing-masing kita sudah membawa kresek berisi ikan. Nanti di saung akan kita hitung berapa ekor poin kita dari masing-masing kita. Yuk orang asa unggela. Mana ada? Oke, kawan-kawan ini sudah di saung. Coba kameranya diperdekat. Udah dapat seberapa? 12 ekor. Iya, 12 ekor. Nanti kita sayang saya hitung. Wah, ada babonnya tuh. Sama 12. Tapi ini ada babonnya lur, coba babon kita lihat ya. Nah. Nih, itu ada babonnya nih. Ada babon. Coba Dadan. Wah. Banyak. Ini hasil Dadan enggak kehitung. Oh, 1, 2, 3. Wah, 25 Dan. Wah, juara Dadan. Gancang euy. Terus kok kehitung. Deh. Kawan-kawan mancing wader di Sungai Selokan di dekat perumahan sore hari ini segitu dulu. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share.
Terima kasih kawan-kawan sudah nonton sampai selesai. Hatur nuhun.